Assalamualaikum. Hai, jom belajar AdMath dengan Teacher Jazz. Okey, Teacher Jazz nak share sikit tips macam mana nak jawab soalan jika ditanya state the range of FF. Mungkin ada pelajar tanya teacher macam mana nak dapatkan range of FF. Okey, first kali teacher bagi example, ada tiga kat sini. Okey, graf pertama, kedua dan ketiga. Okey, this is example lah graf linear y equals to f plus 3 ni. Okey, so kali kita faham, biasa kita tak lukis arrow kan. Okey, normally ni bermaksud graf ni sebenarnya bukan sampai sini saja, dia boleh panjang lagi sampai ke atas, yang ni pun boleh panjang lagi sampai ke bawah. Maka untuk nak cari range julat bagi FX, bermaksud kita tengok pada paksi Y. Because our FX is really our Y. Okey, so maksudnya paling tinggi nilai berapa? Unlimited kan? Infinity, betul tak? So paling minimum nilai dekat graf berapa? Nampak? Kalau kita boleh sambung lagi ni, betul tak? Infinity juga. Maka range kita tulis huruf R besar. Okay, kalau infinity kita buat open bracket normally ya, biasa. Okay, negative infinity, infinity. Itu cara kita tulis range of FX kita. Okay, contoh pula untuk soalan yang graf kedua ni, contoh gambar dia macam ni. Okay, kalau kita tengok sini, dia ada maximum point kan. So, this is maximum point dekat 4. So, kalau kita faham, kuadratik ni, graf kuadratik ni kan, sebenarnya dia boleh lagi sampai ke bawah tu. Dia boleh lagi sampai ke bawah. That's why teacher buat arrow. Menunjukkan dia boleh lagi ke bawah. Jadi, kita punya range dia daripada bawah sekali adalah negative infinity. And then, dia punya maximum dia, paling tinggi boleh dapat berapa? Adalah positive 4. Nampak? Kita ada exact value dekat ni for negative, positive 4. So, bermaksud kita punya bracket tu kita tak boleh buat bracket biasa. Kita kena buat bracket yang ini. Okay, jelas? Okay, and the last one, teacher tunjuk contoh. Jika kita ada bentuk graf macam ni, kuadratik macam ni. Okay, kalau kita tengok minimum point dia tu dekat mana? Dekat kita punya titik 0 kan? Okay, and then ini sebenarnya arrow ni bermaksud graf ni sebenarnya boleh lagi ke atas positive gradient for this quadratic. Okay, so minimum kita tengok kat sini, okay, untuk value on FF punya exist tu, Y punya exist tu adalah 0. That's why kita punya range kita adalah, nampak ni, okay, 0, and then kena buat bracket yang macam ni, okay, bracket segi ni. And then, kita punya kuadratik ni sebenar, curve ni boleh lagi ke atas. Okay, kita boleh lagi sampai ke atas. Ke mana-mana. Infinity. Positive infinity. So, that's why dia punya range sehingga infinity. Positive lah. Okay, tapi kita bracket macam biasa. Okay, so jelas ke macam mana untuk kita nak dapatkan atau nyatakan kita punya range bagi FX. Jadi, simple je penerangan teacher. Okay, mungkin ada pelajar yang dah lupa macam mana nak dapatkan range bagi sesuatu. Exist. Okay, so dengan penerangan teacher ni dapat membantu you all untuk mengingat kembali apa yang telah you all belajar sebelum ni. Okay, so thank you for watching this video. Okay, bye.